Selamat tengah hari. Sekarang pukul berapa ya? Nak petang lah, nak pukul 2. Okay, ini aku nak buat video simple. Kat depan ni ada 2 barang, piston dengan ring. Okay, sekarang ni aku nak tunjukkan cara-cara nak pasang piston ring lah, susunan dia. Kat depan aku ni, kat depan korang ni, yang korang tengok sekarang ni, ada piston. Piston ni saya 5-6. Nah, jenama Arata. Kalau korang perasan, nampak? Sebab aku pakai bulu Arata, saya 5-6. Untuk wave aku, wave spek 5-6 mantan. Tapi aku tak dapat nak buat video sebab terlalu panjang, proses terlalu lama. Jadi aku hanya, nanti korang tengok lah bila siap nanti video dia, aku masuk kat YouTube. Okay, aku nak buat video pendek je. So sekarang okay, kita teruskan je dia. Kita buka dulu. So dekat sini nanti korang akan dapat 5 pieces yang aku susun. Korang nampak kan? Selalu susun ni. Tak apa, boleh ni. So dekat sini ada 3 jenis. 3 ring ni berbeza. Yang 2 ni dia sama. Ini lain, ini lain, yang ni pun lain. Jadi kau kena tahu lah kedudukan dia. Jadi macam ni lah, piston Arata. Kalau kau nampak, nampak tak? Sekejap eh. Nampak? Payah nak fokus. Dekat situ dia ada tulis Arata 1. Allah aku. Arata 1 dengan Arata. Dengan Arata 2. Lepas tu okay. Yang 2 ring ni sama. Lepas tu ada satu lagi ring bentuk di sini. First kali, kalau mengikut cara aku, nampak? Kalau mengikut cara aku, aku set biasanya, aku tak pasti. Sebab ini aku dah terbiasa buat. Aku tengok dekat Google, dia punya cara pemasangan pun lebih kurang sama dengan aku. So kita ikut cara aku lah. Kalau korang nak senang, bagi aku senang lah. First, korang ambil ring ni dulu, korang pasang. Yang ni dia terbuka, piston macam ni. So yang terbuka ni kena ada kat bawah. Masuk je macam biasa. Nampak ni gap. Pattern dia. Okay, center nampak. Bahagian yang terbuka tu dekat mana?
tu. Lepas tu ring yang ini, ring yang ni tak kisah kau nak pasang kat mana, atas atau bawah, sama je. Tapi kau tak boleh sehalakan dia dengan yang terbuka tadi. Kini korang larikan dia berapa mm macam ni. Yang terbuka tadi dekat belah sini. So aku akan kesini sikit. Tak banyak sikit je. Mungkin dalam 3 mm. Jadi kalau yang atas ni kau dah alihkan ke kanan. Yang bawah dia pula yang ni, korang letak ke kiri. Jarak yang sama, 3 mm. Okey, siap pasang. Sintakan dia. Nampak eh? Silau. Okey, lepas tu yang ring yang ni lah. Yang ni korang pasang, dia tebal tau. Dua tebal. Tapi dia ada nombor. Kalau macam ni senang ada nombor. Kalau ring ni dia tulis nombor 2. Tak fokus lah. Nampak? Kalau dia tulis nombor 2, so dekat sini ada tinggal 2 longkang lagi. 2 longkang yang belum letak ring. So nombor 2 ni kau letak dekat longkang nombor 2. Senang je. Kalau tak ada nombor, 2 ring ni berbeza color dia. Kalau yang hitam legam tu, kini yang tak ada line putih sini. Dia ada line putih kan. Kalau line putih nombor 1, yang hitam tu nombor 2. Senang. Okay, yang ni pula kita masuk macam biasa dulu. Masuk je. Lepas tu kita masuk yang nombor 1 pula. Kita masuk nombor 1. Kettle. Okay, dia terabur kan. Dia terabur kan. Dia silau lah. Payah buat kerja. Okay, sini dia terabur. Tak, korang silangkan dia. Agak-agak korang lah. Ini sini aku ikut ni. Yang gap sini aku ikut sini, yang ni aku ikut sini. So biar dia silang. Nampak eh? Yang ni terbuka. Okey, siap. Settle, senang je. Ni anak warna dia. So ini kat atas, ini bawah. So ini in or X. So sampai sini saja video ringkas. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa share, like dan subscribe channel Pak An Motorsport.